Jadi buat temen yang mungkin biasanya sekilas aja yang ngeliat gua ngomong mengenai aplikasi Bing X ini, kali ini gua bakalan lebih dalam, lebih mendetail lagi tentang keunggulan mereka apa aja dan fitur-fitur yang ada itu apa aja untuk di Bing X ini. Kenapa di tiap video gua selalu merekomendasikan kalian untuk menggunakan platform Bing X ya? Itu akan gua jelaskan temen di video kali ini lebih mendalam dan lebih detail lagi. Kita akan geledah satu persatu temen ya. Yang pertama pastinya salah satu keunggulan yang paling utama dari mereka ini adalah copy trade mereka. Sebelum gue membahas lebih lanjut juga, jangan lupa kalau misalnya gue udah mengadakan komisi trading mulai hari ini tanggal 14 Februari, Bing X dengan gue temennya, kita akan ngadain giveaway senilai 10 juta rupiah bagi kalian khusus referral gue yang menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah ya. Selama seminggu komisi trading ini total hadiah sekitar 10 juta rupiah, otomatis kalian akan masuk ke dalam partisipasi komisi trading dengan menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung daftar, teman, kalian juga akan mendapatkan bonus 120 dolar. Kalian bisa cek untuk cara copy trade, cara join grup Bing X ya. Semuanya udah gue sediain linknya ada di bawah. Jadi komunitas Bing X ini luar biasa ya. Ini ada di Telegram, teman, dan rata-rata banyak banget yang sering ngepost hasil profit mereka, teman, di sini ya. Dan banyak sekali update-update yang dilakukan juga di sini ya, event-event yang menarik. Ya pokoknya jangan sampai ketinggalan ya, join grupnya juga menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi mulai dari fitur utama mereka yakni adalah copy trade ya, kita akan bahas lebih dalam lagi di sini ya. Sekarang tuh udah banyak teman-teman ya, jadi dulu tuh kan kalau misalkan pas di Bingbon namanya masih dulu namanya Bingbon gitu ya, mereka ini masih belum ada API dengan Binance, teman-teman. Jadi kita masih belum bisa copy trade, copy trader yang ada di Binance saat ini. Sekarang udah bisa, teman-teman ya. Jadi udah banyak update lah dari mereka di sini ya. Jadi nggak cuma dari platform mereka, tetapi dari platform lain yang paling terkenal nomor satu di dunia aja mereka saat ini udah bekerja sama, teman-teman. Ini kalian bisa lihat masing-masing tradernya ya. Dan kita bisa filter tergantung dari maunya kita itu seperti apa. Apakah kita ingin apa ngefollow dengan jumlah followers yang paling banyak gitu ya, kita filter mungkin karena ngelihat follower yang paling banyak itu biasanya udah lebih terpercaya gitu ya. Ini kita bisa filter melalui dari jumlah follower, melalui dari jumlah account aset, aset akun yang sudah di handle teman-teman atau yang berada di akun trader ini. Ini kita bisa lihat teman-teman, entah itu kita pengen filter mulai dari yang paling banyak juga ada di sini ya, sampai 600.000 ini ya nilainya ya paling banyak. Terus bisa juga kita dari sebulan terakhir nih, kira-kira rata-rata profit itu berapa nih? Ada yang sampai ribuan persen gitu, ratusan persen. Itu juga bisa kita filter temen ya. Terus bisa juga mulai dari entah dia sering menang kalahnya di sini ya, profit and loss-nya bisa kita atur juga. Mulai dari pendapatan dari followernya tuh nih ya, kita bisa lihat juga dari sini. Terus dari maksimum drawdown-nya gitu ya. Jadi tingkat resikonya nih, kita bisa filter juga dari sini teman-teman. Pasti ya makin tinggi ya, resikonya juga lebih tinggi. Jadi sebenarnya ini semua ya sesuai preferensi aja gitu ya. Kita juga bisa ngecek masing-masing trader di sini ya. Kita bisa ngecek lebih detailnya. Dulu kan sebenarnya nggak bisa ya. Bahkan dulu itu ketika pertama kali gue nge-review Bing X ini dulu itu masih belum ada grafik seperti ini teman-teman. Ini last 7 hari, 30 hari, 90 harinya. Selama 3 bulan itu seperti apa gitu? Apakah dia benar-benar konsisten profit atau enggak? Bisakah kita ngelihat sejarah tradingnya, teman-teman, di sini? Kita ngelihat semuanya ini benar transparan gitu. Kalau misalkan dia profit, nih kalian bisa lihat ya, dia profit terus nih rata-rata ya. Jadi loss-nya ini masih belum ada, teman-teman, ya, dari sejarah trading dia. Jadi cukup reliable gitu ya. Bisa dilihat dari segi seperti itu juga. Nah ini paling ya baru satu doang, minus 5%, tetapi rata-rata profitnya tuh sampai ratusan persen. Jadi ya so far ya cukup bisa di follow gitu. Drawdownnya ini juga nggak gitu gede ya misalnya aja ya. Biasanya yang lebih berisiko tuh kalau udah di atas 50% lah teman-teman ya. 30 hari terakhir profit rate-nya juga cukup aman. Kumulatif earning dari para followernya juga ijo, semuanya ijo di sini. Jadi ya cukup oke ya teman-teman ya. Medium term nih kalian bisa lihat juga nih tag-nya. Apakah risikonya tinggi atau rendah? Dia di sini mengkategorikan diri dia sebagai resiko tinggi ya. Setelah itu trade itu medium di sini maupun short. Selain itu dia cukup stabil di sini ya, cukup steady gitu ya, konsisten lah, cukup konsisten. Jadi ya copy trade ini tuh bener-bener fleksibel temen ya. Kalau misalkan kayak di suatu saat gitu kalian lihat kok tradernya tradingnya udah mulai ngaco gitu ya, kalian bisa tinggal unfollow, kalian bisa lari ke trader yang lain gitu. Jadi bener-bener fleksibel banget di sini.
cocok banget buat pemula, apalagi buat yang kerja kantoran gitu dan nggak bisa selalu pantau grafik temennya. Ada kesibukan sendiri lah ibaratnya masing-masing. Ya ini gue saranin banget buat pemula-pemula atau buat yang bahkan sudah mahir juga bisa follow temennya. Selain itu juga mereka ada update banyak lagi teman, banyak banget ya. To be honest, saat ini udah ada perpetual swap versi beta, jadi mirip dengan Binance di sini ya. Kalian bisa setel leverage-nya mulai dari berapa, ngelong mulai dari berapa. Di sini defaultnya sih mulai dari 5 kali. Bisa kita increase sendiri, marginnya mau tipe yang isolated teman atau yang mau yang cross teman di sini. Ini bisa kita pilih sendiri nih. Mereka juga ada banyak update di sini ya. Dari segi indeks sendiri di sini kalian bisa lihat, kalian nggak cuma bisa trading crypto, indeks juga bisa teman di sini. Jadi benar-benar multifunction banget nih platformnya. Jadi kalau misalnya kita lihat platform-platform yang lain paling cuman khusus crypto gitu, kalau di BingX ini sendiri sampai ada indeks komoditas teman, minyak, perak, forex pun ada teman di sini. Jadi market apa aja mereka hajar teman di sini ya. Meskipun kayak ada market lain, koin-koin juga nggak ketinggalan gitu. Mereka sering ngadain listing koin baru yang kita bisa trading kan gitu ya. Jadi selalu update temen ya. Bahkan sektor-sektor koin tersendiri udah ada dulu tuh belum ada nih. Misalkan sektor DeFi apa aja koinnya, sektor NFT apa aja koinnya tuh belum ada ya. Baru saat sekarang ini ada gitu. Terus juga ada koin marginated di sini ya. Ada beberapa juga di sini dan selalu update temen, nanti kedepannya pasti bakalan banyak, lebih banyak poin lagi yang mereka bakalan support. Kita juga saat ini juga udah ada market spot teman, kita bisa membeli dan ngehold aja, jadi nggak wajib kita itu melakukan trading futures di sini, nggak harus selalu buka posisi karena memang futures trading memang memiliki resiko tinggi ya, high risk high gain. Untuk lebih rendahnya ya kita bisa pindah ke spot market, kita bisa hanya tinggal buy coin aja lalu kita hold dalam jangka waktu tertentu. Entah itu bulanan, entah itu hitungan tahunan, itu bisa kita lakukan di sini juga. Jadi ini bener yang paling baru teman-teman ya. Dan ini ada banyak banget list koinnya teman-teman. Kalian bisa lihat ini spot koinnya banyak banget. Koin-koin yang kita bisa buy and hold teman-teman ya. Ini udah kayak market besar lah ibaratnya ya. Ini kalian bisa lihat list dari koin mereka. Dan ini juga nggak berhenti teman-teman. Selalu update teman-teman ibaratnya. Selain itu mereka di sini juga ada jasa konversi teman-teman ya. Jadi kita bisa konversikan dari satu koin menuju ke koin yang lain. Ini kalian bisa lihat listnya sendiri di sini ya. Jadi benar nggak perlu repot lagi harus ke market. Ini bisa langsung fast convert teman-teman. Benar-benar cepat banget dan instan. Berikut adalah salah satu contoh posisi yang gue buka di BingX ya. Di sini kalian bisa lihat ini gue udah open dari 38,5 dan ini gue udah sering bahas ya di video gue. Dan kalian bisa lihat saat ini running profit plus 46% teman-teman dengan leverage 5 kali aja di sini. Kalau saran gue sih paling ya buat pemula leverage nggak usah tinggi-tinggi lah ya. 5 kali, 10 kali juga oke. Yang penting konservatif teman-teman, steady, stabil aja gitu lah ya. Dan bisa di running bahkan sampai hitungan bulanan gitu. Kalau gue sih tipe trader gue sih seperti itu teman-teman. Gue running sampai hitungan bulanan, profit sampai 2 kali, 3 kali gitu ya. Kalau misalkan kalian tipe trader harian ya kalian bisa trade cepat aja gitu ya. Atau mungkin bisa lari ke copy trade teman-teman. Karena bisa copy trader itu mereka tuh trade-nya cepat gitu. Paling ya nggak berapa hari atau bahkan daily teman-teman. Daily trading tiap hari mereka selalu open and close teman-teman. Jadi rutin buka posisi maupun tutup posisi gitu. Jadi tergantung lagi dari kalian sendiri gitu. Tipe trader tuh ya beda-beda lah teman-teman ya. Kita nggak bisa samain pukul rata seperti itu. Cuman as long as profitnya konsisten sih, why not to follow gitu ya. Semua tutorial juga ada buat copy trade kayak gimana gitu ya. Untuk cara milih copy trader yang baik kayak gimana, gue juga ada sediain ya. Kalian bisa lihat tutorial copy trade, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi ya kurang lebih itu aja teman-teman update dari market BingX ya. Jadi banyak banget di sini yang mereka udah lakukan teman-teman, khususnya di market spot yang dulunya belum ada. Mereka benar-benar pengen jadi salah satu platform multifunction yang pertama di dunia ya, dimana mereka benar-benar membedakan diri mereka sendiri, posisi mereka di antara yang lain teman di sini. Selain itu juga ya seperti yang gue bilang mereka ada virtual USDT juga di sini ya. Jadi itu sebabnya kenapa gue bilang cocok banget buat pemula, karena kalian bisa lakukan demo trading di sini tanpa harus meresikokan uang asli kalian gitu. Jadi ya kalian bisa coba-coba dulu di sini. Kira-kira kalian pengen buka posisi long dengan leverage 50 kali 100 kali dengan jumlah 1000 langsung 1000 atau 10.000 USDT juga bisa, karena ya ini memang hanya duit virtual aja,
jadi bukan duit asli. Di mana biasanya di platform lain tuh nggak bisa, kalian harus depo duit asli baru bisa trading. Kalau di BingX ini kalian bisa menggunakan duit virtual, teman-teman. Jadi ini benar-benar yang memposisikan si BingX ini menurut gue dengan market multi platform, multi function, dan cocok banget buat pemula dengan fitur copy trade maupun virtual USDT yang ada. Itu aja teman dari gue, semoga bisa membantu. Jangan lupa sekali lagi ada trading kompetisi yang saat ini berlangsung teman-teman ya, sekitar seminggu ya sampai 20 Februari, dan ini akan gue bagikan hadiahnya khusus bagi pengguna link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi khusus untuk referral yang menggunakan link gue akan gue bagikan langsung secara cash teman-teman. Ini total hadiah 500 USDT cash, sisanya senilai trading bonus hingga ratusan USDT dengan total hadiah sampai 10 jutaan rupiah. Jadi jangan lupa teman-teman, khusus untuk trading referral gue aja. Jadi ya itu aja teman-teman ya untuk update gue mengenai BingX. Semoga bisa membantu teman-teman. Semoga bisa lebih meyakinkan kalian juga untuk kenapa join di platform BingX ini dibandingkan market yang lain. Itu aja teman-teman dari gue. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.